Izin Pak. Ya, mana Pak? Ya, kan cipta kan tidak melindungi gitu Pak. Iya, karya karya buku ya. Iya, jadi kalau perlindungannya adalah yang tadi karena ciptanya tadi harus di yang pelanggarannya harus ada perwujudan idenya tadi. Apa ekspresinya tadi diambil oleh pihak lain. Itu saya harus terkait gugatan itu sedikit Pak, ketika ketika diadaptasi ke itu harus ada izin ke pemegangnya. Pasal 92 ayat pasal 9 ayat 2 undang-undang cipta kan begitu. Harus ada izin dari pemegang cipta kalau jadi komersial kan. Iya. Oh. Itu aja. Ya. Mas saya izin dulu Mas. Siap. Terima kasih teman-teman media. Tadi kita sudah melaksanakan sidang menghadirkan saksi ahli dari pihak penggugat dan tergugat. Di mana untuk penggugat saksi ahli dari KPPN intelektual. Kemudian dari tergugat adalah saksi ahli akademisi. Kita sudah mendengar bersama dan pernyataan dari saksi ahli KPK intelektual normatif. Begitu juga dengan saksi ahli akademisi. Kita nanti akan melihat pada kesimpulan. Jadi kita serahkan semua kepada majelis yang mulia untuk menilai bagaimana kesaksian dari saksi ahli KPK intelektual dan saksi ahli dari akademisi. Normatif ya. Normatifnya seperti apa? Di mana pelanggarannya, di mana bentuk pelanggaran itu sudah dijelaskan oleh saksi ahli. Saya rasa sangat jelas untuk diperdengarkan di depan, di hadapan yang mulia. Apa Bu? Mungkin bisa disebutkan Bu? Seperti pengalihan hak cipta. Pengalihan hak cipta secara umum sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Suatu pengalihan hak cipta bisa dialihkan kepada seseorang dengan atau tanpa notaris kepada pemerintah oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi sah dengan atau tanpa notaris, sah di depan pemerintah. Kalau tadi yang saya dengarkan dari saksi ahli akademisi, harus atau wajib akte notaris. Maka saya melontarkan pertanyaan tadi kepada saksi ahli akademisi. Bagaimana dengan pasal 16 ayat 2? Jadi dengan atau tanpa notaris bisa didaftarkan kepada pemerintah, pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, itu yang kemudian hari ini saya merasa bahwa perlu diketahui lagi saksi ahli dalam memberikan keterangan harusnya belajar dulu. Kemudian dia meneliti dulu, mungkin mengingat lagi sebelum memberikan statement dalam pemberian keterangan saksi ahli. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.